Betul Tuhan Sisuf, dan dengan kesemua 80% penerbangan AirAsia sudah berpindah ke KLIA2, orang ramai tidak melepaskan peluang untuk berkongsi kegembiraan dengan kemudahan lapangan terbang itu buat kali pertama. Dan antaranya wartawan Awani Adli Effendi yang sempat merakam pandangannya mengenai KLIA2 sebelum berlepas untuk bercuti ke Bandung awal pagi tadi. Dan Adli antara yang pertama menaiki pesawat AirAsia pada hari pertama operasinya di KLIA2. Adli menyifatkan KLIA2 sebagai lapangan terbang untuk penerbangan tambang murah yang terbaik di dunia. Seperti mana penumpang lain, saya telah berada di KLIA2 sejak jam 3 pagi lagi. Memandangkan flight saya ke Bandung akan terbang lebih kurang jam 6.50 pagi dengan penerbangan AK416. Pengalaman di sini ternyata berbeza dan sangat selesa. Saya kini berada di bahagian balai berlepas di mana semua penumpang nampak selesa dan tenang. Dan apa boleh saya katakan adalah daripada mula saya masuk, check-in dan juga seterusnya mendaftar untuk pemeriksaan keselamatan, segalanya mudah dan selesa.